tiga bakal pasangan calon tersebut, sudah dua yang mengajukan akses silon, yaitu atas nama ya, hari ini hari ketiga untuk penerimaan syarat dukungan pasangan calon perseorangan di KPU DKI Jakarta. Sampai dengan hari ini sudah ada tiga bakal pasangan calon yang sudah berkonsultasi. Pertama dari tim dari Pak Dharma Pongrekun, kedua tim dari Nur Fajriansah, dan kemarin sore kami menerima dari tim Bapak Sudirman Said yang akan mendaftar menjadi bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan. Dari tiga bakal pasangan calon tersebut, sudah dua yang mengajukan akses silon, yaitu atas nama Pak Dharma Pongrekun dan Pak Sudirman Said sudah mengajukan akses silon, dan kami menunggu sampai dengan batas akhir, yaitu hari Minggu 12 Mei pukul 23.59. Kami berharap para bakal pasangan calon yang sudah berkonsultasi ataupun sudah meminta akses silon untuk bisa segera melengkapi, ataupun bakal pasangan calon yang lain yang berminat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta bisa sesegera mungkin melengkapi berkas dukungannya, seperti itu. Jadi belum bisa dikonfirmasi siapa aja namanya? Ya, sudah dua orang yang sudah mengajukan akses silon ya, jadi kami akan tunggu nanti sampai dengan hari terakhir pendaftaran pasangan calon, seperti itu. Dua-duanya sudah mengajukan dengan pasangannya, sedangkan untuk tim dari Pak Dharma Pongrekun nanti beliau sendiri yang akan mengumumkan hari Minggu. Informasinya hari Minggu sore hari akan mendaftar secara resmi dengan bakal calon wakil gubernurnya. Sedangkan Pak Sudirman Said, beliau dengan wakilnya yaitu Pak Abdullah Mansuri, ya, Pak Sudirman Said berpasangan dengan Bapak Abdullah Mansuri, seperti itu. Pak, dalam konsultasi ada kendala nggak Pak dari tiga calon? Kendalanya soal teknis saja ya, terkait dengan teknis penginputan, kemudian teknis untuk mengupload ke dalam silon, tapi kami memfasilitasi dengan tim pelayanan helpdesk, baik dari sisi IT-nya maupun dari sisi dokumen-dokumen persyaratan diperlukan, kami sudah memfasilitasi. Nanti kalau ada kesulitan menginput, kami siap melayani, terutama nanti di hari terakhir kami akan berikan pelayanan sampai dengan pukul 23.59, seperti itu. Ada lagi? Pak, untuk pendaftaran ini kan independen membutuhkan KTP. Ya. Nanti apakah dalam setiap lampiran dokumen KTP itu akan memerlukan materai dalam setiap lembar dokumen? Yang diperlukan hanya formulir pernyataan dukungan disertai dengan KTP dan tanda tangan dari pendukung ya, jadi tidak memerlukan materai. Seperti itu. Untuk DKI Jakarta 618.968 dukungan yang harus tersebar minimal di 4 kota kabupaten, seperti itu. Ya. Itu kira-kira kalau belum terpenuhi apa diperpanjang, ada kemungkinan nggak atau tetap sampai Minggu? Jadwalnya tetap sampai dengan hari Minggu ya, tetap sampai dengan tanggal 12 ya, nanti kami akan terima sesuai dengan jadwal. Kalaupun nanti ada yang kesulitan-kesulitan atau keterlambatan, nanti kita akan lihat apakah ada perpanjangan atau tidak, tapi sampai sejauh ini jadwal masih sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh keputusan KPU, seperti itu. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.